Gaji Hongkong itu berapa? Buat yang itu 4.630 ya teman-teman. Itu belum termasuk lembur. Total gaji kita itu adalah 9.414 ya teman-teman. 9 juta. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Hari ini aku mau kirim uang ya teman-teman, karena semalam itu aku gajian, alhamdulillah. Dan sekarang aku mau kirim uang, tapi aku mau ganti kerudung dulu ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah nyampe pasar ya. Bentar lagi. Itu di depan tempat pengirimannya. Assalamualaikum. Iya. Aduh panas. Sudah mulai panas. Berapa? 1828. Assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah aku udah pulang dari kirim uang ya. Lega rasanya tuh kalau udah kirim tuh teman-teman. Satu bulan dibayar lunas pokoknya. Oke, nah, di sini aku menjelaskan, banyak yang tanya juga masalah gaji. Gaji Hong Kong itu berapa? Buat yang penasaran ya. Nah, gaji Hong Kong itu gaji menurut pemerintahnya ya. Itu 4.630 ya, teman-teman. Itu belum termasuk lembur. Jadi lemburan itu beda-beda ya, teman. Ada yang 150, ada yang 170, ada yang 200 juga ada. Itu tergantung kembali ke majikannya masing-masing ya. Misalkan lemburannya itu 150. Ya kan, berarti satu bulan kan ada 4 ya, berarti dikali 4 ya kan teman-teman, berarti 600 ya, dikalikan aja sama dolarnya itu lagi berapa. Contohnya misalkan dolarnya lagi 1.800, berarti total gaji kita itu adalah 9.414 ya teman-teman. 9.414 itu, jadi gaji TKW Hongkong itu 9.414 itu termasuk lembur ya. Kalau belum termasuk lemburnya ya sekitar 8 juta lebihan lah, seperti itu. Nah itu juga belum termasuk kalau misalkan ada tanggal merah gitu ya, nambah lagi seperti itu teman-teman. Nah, aku jelasin juga di situ.
gaji kotor ya teman-teman, karena kita juga di sini tuh butuh kebutuhan, perlu kebutuhan, perlu jajan, kebutuhan yang lainnya juga gitu. Ya pinter-pinter nabung aja lah, karena setiap orang itu kebutuhannya berbeda ya. Di sini aku cuma menjelaskan aja gaji pokok pokok TKW Hong Kong tuh segitu. Dan alhamdulillah aku di sini tuh ya teman-teman, dari awal 2021 itu majikan aku udah nggak ikut sama pemerintah teman-teman. Jadi majikan aku tuh punya gaji sendiri untuk memberi aku, dan itu yang patut aku syukuri. Alhamdulillah banget, pokoknya aku bersyukur banget lah ya. Dan oh iya, kerjaan di sini tuh berbeda-beda teman-teman. Ada yang cuma menjaga anak, ada yang cuma bersih-bersih sama masak kayak aku di sini ya. Aku di sini ngurusin majikan laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuan itu punya keterbatasan teman-teman. Jadi beliau itu punya, katanya sih otak lumpuh gitu loh teman-teman. Jadi sulit banget untuk ngomong gitu. Dan jalannya juga, tahu jalannya juga harus dipapah gitu ya, harus dituntun gitu dari belakang. Dan penyebabnya aku juga nggak tahu ya. Dan aku juga, jadi majikan aku tuh nggak punya anak teman-teman. Jadi aku ngurus cuman suami istri aja. Dan aku di sini kerjanya ya masak, bersih-bersih, nyuci mobil. Aku di sini cuman nggak nyetrika aja. Semuanya aku lakukan di sini, cuman nggak nyetrika. Oh iya, di sini juga berbeda-beda ya teman-teman. Ada majikan yang nyuruh pembantunya itu libur tiap minggu. Jadi satu bulan libur aja, satu bulan 4 kali libur, libur, libur gitu kan. Jadi kalau misalkan majikan kita tuh nyuruh kita libur tiap minggu ya, berarti kita itu cuma dapat gaji pokok aja gitu. Tapi kalau misalkan majikan kita itu nyuruh kita lembur ya, berarti kan ada tambahan kan dari lemburan itu kak. Apalagi kalau misalkan ada tanggal merah gitu kan ya, alhamdulillah panen ya kalau tanggal merah kan. Nah, kebetulan aku itu di sini ya teman-teman, majikan aku itu nyuruhnya aku nggak boleh libur tiap minggu. Jadi aku ngambilnya liburnya 3 bulan sekali di sini tuh. Dan harusnya itu bulan ini ya, bulan 4 ini aku tuh jatah libur teman-teman, cuman nggak aku ambil karena emang dari pertama aku datang ke sini juga, kalau misalkan Ramadan itu aku nggak pernah ngambil libur. Soalnya takutnya batal teman-teman, takutnya aku nggak kuat, takutnya imannya nggak kuat gitu. Namanya libur kan ya, lagi musim panas kayak gini pastilah haus ataupun apa gitu teman-teman. Jadi aku nggak ngambil libur, jadi ya mungkin habis lebaran gitulah liburnya. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah mengikuti vlog aku hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Mudah-mudahan video aku ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum.